Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang di hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Kita lihat ada saran pesan singkat apa aja untuk diri kita semua di sini. Oke, Nine of Pentacles. Wow, uang yang banyak, uang yang berlimpah. Tapi nggak sampai tajir-tajir banget ya. Mungkin hari ini kamu dipenuhi dengan energi kemakmuran. Penuh dengan hoki, penuh dengan rezeki, apapun ya. Bisa kamu hasilkan duit, saya lihat di hari Senin ini ya. Keren banget, Nine of Pentacles ya. Terutama beberapa orang yang memiliki masalah finansial atau memiliki masalah keuangan, kamu akan terbebas dari urusan ataupun masalah keuangan kamu tersebut. Oke, hanya untuk beberapa orang ya. Ada finansial kamu yang membaik ya. Ada rezeki yang mengalir cukup berlimpah tapi nggak sampai tajir-tajir banget saya lihat. Tapi kalau secara keuangan kamu tidak perlu khawatir di hari Senin ini penuh dengan kemakmuran ya. Oke, ibaratnya seorang wanita kan yang terbebas menghirup udara segar dikelilingi oleh koin-koin di sini ya. Kamu akan merasa sangat percaya diri banget, bahagia banget, plong banget hati kamu ya. Tidak ada ganjalan lagi kan di dalam masalah finansial kamu ini, semuanya udah terselesaikan. Maksudnya disarankan kepada diri kamu ya, bebaskanlah diri kamu ya. Oke, untuk menghirup udara segar kayak jalan-jalan kayak meskipun kalau bisa jalan-jalannya itu jangan mengajak orang lain ya. Takutnya orang lain itu hanya akan memorotin diri kamu aja, suruh kamu traktir ini, traktir itu. Tapi jalan-jalan sendirian kayak duduk di taman kayak ya, jalan-jalan ke mall kayak duduk minum kopi sendirian, makan-makan sendirian, nongkrong, lihat-lihat baju, lihat-lihat busana, lihat-lihat sepatu, sendirian cuci-cuci mata di hari Senin ini kalau misalnya udah siap kerja gitu kan. Tapi kalau lagi kerja ya jangan ya. Oke, pokoknya bebaskan diri kamu sebebas mungkin selama kebebasan kamu ini tidak menyakiti orang lain. Oke, bagus, mantap ya di sini ya.